Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel Guru Curcol ya Sobat YouTube. Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu ditambahkan rezekinya, amin. Baik Sobat YouTube, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini. Ada 3 informasi penting bagi para KPM PKH maupun BPNT pada hari ini. Bahwasanya ada KPM PKH dan BPNT yang tidak akan cair di tahap 4 besok, maupun tidak cair BPNT alokasi bulan Oktobernya. Nah, kriteria KPM PKH dan BPNT yang seperti apa yang tidak bisa cair di pencairan PKH tahap 4 mendatang dan juga untuk BPNT-nya. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat. Baik, langsung saja kita ke poin pembahasannya. Nah, penting untuk diketahui bagi para KPM semua, baik PKH maupun BPNT, bahwasanya akan ada KPM PKH maupun BPNT yang tidak akan bisa cair di pencairan PKH tahap 4 nanti, termasuk bantuan BPNT-nya juga tidak akan cair. Nah, berikut ini beberapa penyebab bagi para KPM PKH maupun BPNT yang tidak akan cair nanti. Nah, jadi yang pertama, data NIK nomor KK tidak valid dan tidak online di Dinas Dukcapil setempat. Nah, yang kedua, data anak sekolah di aplikasi Dapodik Sekolah tidak terinput secara sistem. Kemudian yang ketiga, data lansia belum terekod dalam rekaman EKTP atau KTP elektronik. Nah, kemudian yang keempat, perbaikan NIK pengurus dengan NIK di rekening. Nah, kemudian kita lanjut yang kelima, terdapat indikasi bantuan double seperti data PKH dan BPNT dengan prakerja atau BLT dana desa. Nah, kemudian yang keenam, ada tunggakan pinjaman baik online ataupun di bank setempat. Nah, kemudian yang ketujuh, KPM PKH dan BPNT yang tidak bisa cair nanti, yaitu komponen PKH belum masuk di dalam data DTKS. Nah, kemudian yang kedelapan, KPM yang tidak bisa cair ini adalah bagi KPM PKH yang memiliki komponen anak sekolah tetapi usianya itu sudah di atas 20 tahun, sehingga tidak terhitung masuk komponen PKH. Nah, kemudian yang kesembilan, KPM yang mempunyai komponen disabilitas atau ibu hamil itu belum terekod atau terekam di Dinas Dukcapil setempat. Nah, selanjutnya yang ke-10, KPM meninggal dunia dan pengupdatean data Dukcapil terjadi perubahan nomor KK. Nah, kemudian kita lanjut yang ke-11, NIK KPM berubah secara sistem akibat terjadi kesalahan input. Nah, ini biasanya terjadi di Dukcapil. Nah, selanjutnya yang ke-12, nama pengurusnya itu berbeda antara KTP KK dengan di buku tabungan Kartu Keluarga Sejahtera. Nah, selanjutnya yang ke-13, komponen anak sekolah masuk dalam daftar di pusat termasuk sekolah elit dalam menempuh pendidikannya. Jadi sekolahnya itu termasuk sekolah yang mahal atau elit. Nah, selanjutnya yang ke-14, ini terindikasi di dalam KK terdapat pekerja berpenghasilan tetap seperti PNS, ASN, TNI, Polri, BUMN maupun BUMD. Nah, selanjutnya yang ke-15, tidak lolos verifikasi dari hasil SAGIS ataupun foto geotagging. Jadi waktu dipoto rumahnya itu, menurut penilaian rumah KPM tersebut termasuk rumah yang mewah. Nah, yang ke-16, terindikasi satu kakak dengan pendamping, baik itu pendamping PKH maupun pendamping TKSK. Nah, jadi itu tadi kriteria KPM PKH maupun BPNT yang tidak akan cair di pencairan PKH tahap 4 pada bulan Oktober besok. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.